Assalamualaikum. Namamu akan selalu istimewa, gagap gempita tradisi dan alam tak tertandingi akan menghiasi langkah kami. Di setiap sudut terasa kedamaian, budaya berlimpah, adat istiadat terjaga, kota Islami pelita di Nusantara. Bersama aku, Faul Gayu. Dan aku, Olivia Pardede. Inilah Aceh istimewa, untuk Tanah Air Rema. Lorong-lorong kecil yang merangkum sejarah, Aceh menjelma dalam keindahan yang nyata. Sesampainya di desa, kami disambut oleh ketua adat desa Lubuk Sukon, kakak. Kami disambut hangat dengan lantunan syair Aceh yang begitu khas. Aku benar-benar terharu banget, kakak, disambut dengan begitu meriah dan penuh sukacita oleh warga desa Lubuk Sukon, Aceh Besar. Keren banget! Kita gak nyangka banget. Iya banget. Disambut kayak gini. Makasih, iya banget, terima kasih loh, Pak. Pak, saya penasaran ini tuh apa ini, kok bagus banget. Iya, ini namanya Serune Kali. Serune Kali! Ini alat musik khas dari Aceh, Pak. Wow! Banyak-banyak kayu di rimba. Sudah lama rindu kepada artis Jakarta. Ini datang kemari. Kita pergi selalu ke Medan. Ya, cakep. Tradisi penyambutan dengan tuturan syair Aceh ini dinamakan semapa. Bentuk ucapan selamat datang yang dibubuhi sajak dan pantun yang jenaka. Semua rombongan kami kembali. Ya, cakep. Terima kasih aku ucapkan. Wow. Pada bapak yang hadir di sini. Kami datang kemari penuh sukacita dari tanah air beta. Oke, ayo let's go, kita makan-makan sekarang. Ayo Pak, ayo. Desa Lubuk Sukon, di lorong-lorong Aceh yang sunyi, rumah-rumah kayu berjajar rapi di pinggir jalan, menyiratkan kehangatan dalam suasana yang tenang. Desa Lubuk Sukon, tempat di mana hati beristirahat di antara alam yang asri dan bersahaja. Oke kakak, sekarang kami mau ganti pakaian dulu sebelum beraktivitas di desa Lubuk Sukon ini. Kami diajak anak muda Lubuk Sukon untuk berenang dan menikmati keindahan hulu sungai Pucokrung, kakak. Let's go, kakak! Kami bangga banget bisa menyaksikan panorama alam yang begitu memukau. Indonesia tanah air beta, pusaka abadi nan jaya.
Di bawah langit biru yang luas, Pucuk Krong terbentang indah mempesona. Di tepian sungai yang mengalir tenang, berselimut hijau, pepohonan menjulang tinggi. Inilah hidden gem yang ada di Aceh, Kakak. Berlokasi di Desa Mon Iken, Kecamatan Lokna, Kabupaten Aceh Besar. Tersembunyi sebuah sungai indah dikelilingi pepohonan hijau dan tebing yang menjulang tinggi. Tempat berlindung di hari tua sampai akhir menutup mata. Serasa di negeri dongeng, Kakak. Pemandangannya benar-benar memukau. Dengan airnya yang tenang, berwarna hijau toska, ditambah batu-batu alam yang bikin makin eksotis. Tiada pentingnya di... Sekarang percaya kan, tanah Aceh begitu indah. Inilah dia, tanah air Bangka. Banget kakak untuk nyebur ke sungainya. Ayo kakak-kakak, kita lari. Sudah siap semuanya? Siap. Yeah. Mari kita berenang. Saking excitednya, kita semua langsung nyebur kakak. Airnya seger banget. Real banget airnya, dingin dan jernih banget. Cocok banget untuk mandi dan berenang. Kakak, airnya itu emang asri banget dan warnanya hijau-hijau beneran. Kak Olive, yes. Udah sampai di sini. Bagus yeah. Sekali, indah sekali. What do you think about this area? This is area is beautiful. It's so beautiful. Oke kakak, sekarang aku dan Faul mau berenang ke tengah sungainya. Tapi ada sebagian kakak-kakak yang gak bisa berenang dan mereka bermain air di pinggiran. Warga sekitar yang sedang berenang juga seru banget. Kita sendiri segala nikmat dan anugerah yang kuasa. Pucuk Krong ini memiliki kedalaman 5 sampai 7 meter loh kakak. Jadi tetap harus hati-hati ya kalau mau berenang di sini. Kagum dengan keindahan Sungai Pucuk Krong, kakak. Berenang di sini serasa berenang di kolam alami. Indah banget. Kuasa semuanya ada di sini. Seru banget, guys. Karena di belakang kita ada tebing tinggi. Ada di sini. Di hulu sungai yang jernih ini, di antara alam yang mengagumkan, kami temukan ketenangan. Air hijau toska mengalir di antara bebatuan, seakan menyegarkan tubuh yang lelah. Pucuk Krong, setiap sudutnya menghadirkan ketenangan. Di sini hati kami merasa dekat dengan alam, menyatu dengan keindahan yang abadi. Oke, let's go! Aku mau ikutan lompat, teman! Ayo!
diajak kakak-kakak untuk loncat dari batu kakak. Ini seru banget sih. Iya, baru pertama kali aku loncat begini. Aku juga dari 15 tahun yang lalu dulu pernah sama sekali yang namanya lompat dari tebing. Nah, hari ini kita tebing. Oh, kakak, tapi aku agak sedikit takut. Ayo, tiga. Sumpah, pas udah di atas batu aku tuh malah takut kakak. Berasa tinggi banget. Karena Olik masih ketakutan, sekarang aku mau coba lompat duluan kakak. Kakak, walaupun lumayan deg-degan, tapi ini seru banget. Ayo Olive, lompat juga. Oke kakak, sekarang aku mau coba lompat dari batu ini. Ada di dalam guanya ini dan dia. Ini tuh kan di samping-sampingnya banyak batu-batu gua nih ya. Dan ternyata air sejernih ini datangnya itu dari dalam gua. Oh, makanya warnanya sejernih iya, betul. Bagus ini ya. Tapi ini aja udah keren banget ya. Iya, banget parah. Kakak, sekarang aku mau mempersembahkan sebuah lagu khas Aceh di tengah pemandangan alam Pucok Krung yang memukau. Cempaka, lagu ini menjadi pengingat masyarakat Aceh tentang sejarah yang pernah terjadi di tanah Aceh.